Oh iya Ci, tadi Cici bilang untuk biaya Cici nggak terlalu mikirin ya. Nah biasanya kan orang kalau masuk rumah sakit itu yang dipikirin adalah biaya rumah sakit Ci. Nah gimana tuh Ci maksudnya? Oh iya bener loh, Cici juga kalau pakai duit sendiri nih, pasti mikirin lah biayanya habis berapa, bener gak? Mana kalau orang sakit itu loh, tahu tanggal sakitnya, nggak tahu tuh kapan tanggal check out-nya, bener gak loh? Benar. Nggak tahu kapan sembuhnya. Beda nih kalau kita lagi apa nginep di hotel ya, bisa sesuaikan dengan kita punya budget. Check in dan check out-nya kita yang tentuin berapa hari. Berarti untuk biayanya Cici pakai BPJS atau asuransi pribadi ya, Ci? Oh, kebetulan kalau cancel kan ada asuransi pribadi, ya ada asuransi kesehatan. Jadi Cici pakai kartu itu loh. Oke, berarti setiap orang yang punya kartu kesehatan itu udah pasti di cover untuk biaya rumah sakitnya, Ci? Oh, belum tentu sih loh ya. Yang pertama kita harus pastikan itu polis kita aktif, ya nggak dalam status mati atau lapse. Yang kedua, pastikan juga produk asuransi kesehatan ada di dalam polis. Ya, kita beli ya produk itu. Yang ketiga, setelah hasil diagnosa dokter keluar, pastikan hasilnya itu sudah melewati masa tunggu loh. Oke, berarti untuk prosedur rawat inapnya seperti apa tuh, Ci? Kalau boleh tahu. Oh iya loh. Jadi seperti kita check-in di hotel loh. Oke. Ya, kita ke bagian pendaftaran, kita cari kamar. Jadi Cici kasih kartu kesehatannya Kenzo ya. Jadi pas dicek kartu kesehatan Kenzo itu satu kamar, satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalam dengan harga paling rendah. Nah, pas dicek itu harga terendah di rumah sakit Siloam adalah 1,5 juta loh. Atau VIP namanya. Nah, berhubung VIP penuh, jadi petugasnya bilang, "Ibu mau di kamar kelas 1, 1,2 atau VVIP nih, Bu." Ya. Di atasnya VIP. Akhirnya Cici memutuskan untuk kenyamanan Kenzo, pasti kita mau yang VVIP aja, yang harganya 2,1 juta loh per malam. Akhirnya berarti ada selisih ya, Ci, untuk VIP dan VVIP. Nah, bersyukurnya loh ya, kan Kenzo kan pakai asuransi Allianz ya. Dia pakai HSCPX. Nah, di mana ada fasilitas 2 kali 24 jam itu bisa naik satu tingkat tanpa kena charge. Oh, berarti itu benefit dari HSCPX itu bisa naik tingkat walaupun berbeda selisih ya, Ci, Iya, untuk benar. biayanya. Jadi Kici bisa dapat VVIP selama 3 hari 2 malam. Oke. Oke deh, Ci. Terima kasih, Ci, untuk infonya. Semoga Kenzo cepat sembuh, segera pulang ya, Ci. Ya, thank you banget ya, Lom. Iya, Udah Ci. datang ke sini bawain oleh-oleh Kenzo mainan nih. Iya. Ya, thank you banget ya. Thank you, Ci. Hati-hati ya, Lom, di Iya. jalan. Kenzo, Koko pulang dulu ya, Kenzo. Dadah. Iya, Kenzo juga besok mau pulang. Iya. Halo, halo. Nanti nonton Koko Alom ya di Indonesian Got Talent lagi ya. Kenzo suka loh. Suka nonton video kamu loh. Dadah, Kenzo. Yang hibur. Lucu. Dadah, dadah. Bye. Thank you, Lom. Thank you.